Pak, nah, ini tuh sebenarnya lebih lebar dibandingkan apa yang aku tadi lihat di market gitu sebenarnya. Ya. Ini kita ada di rumah contoh salah satu unit terbaik di Gardenia, yaitu unit 8x15. Artinya lebarnya 8, ke belakangnya panjangnya 15 meter. Apa kabarnya nih? Senang sekali rasanya saya, Delvia Wirajaya, kembali hadir untuk menemani seluruh property people tentunya dalam 123 Review Rumah. Nah, hari ini aku udah berada di kawasan Kota Mandiri Baru, yaitu Paramount Petals, di mana kita akan membahas tentang klaster terbarunya, yaitu Gardenia. Tentunya dengan konsep yang luar biasa, yaitu Fasad Modern Tropical. Pastinya property people semuanya pengen tahu dong ya keunggulan dari klaster terbaru ini. Nah, daripada penasaran, langsung saja kita ke marketing gallery dan kita akan ngobrol langsung dengan Pak Mario Susanto selaku VP Sales and Marketing dari Paramount Petals. Ayo. Halo Pak Mario. Halo Delvia. Apa kabarnya nih Pak? Luar biasa, kamu gimana? Aman, cuacanya cerah, luar biasa sekali. Enak ya? Enak hari ini. Pak, ngomong-ngomong nih, tempatnya bagus banget. Terus dengar-dengar juga Paramount Petals kayaknya ada produk terbarunya nih. Jadi memang Paramount Petals kita saat ini sudah meluncurkan 3 klaster. Oke. Okay. Dan yang ketiga ini yang cukup luar biasa, peminatnya luar biasa, yaitu klaster Gardenia. Dengar-dengar juga kan konsepnya itu diambilnya ini benar-benar modern tropicals. Yes. Pastinya property people juga tuh pengen tahu ini konsepnya seperti apa. Gitu? Nah, ini cukup menarik. Kita memaksimalkan fungsi ruang dan juga luas bangunan. Untuk mungkin property people juga yang belum familiar ya, pengen juga tahu Paramount Petals punya akses dan juga mungkin klaster sebelumnya apakah sudah ada yang tinggal nah, atau seperti iya, apa? Betul. Di belakang kita ini ada market master plan dari Paramount Petals. Kita lihat sekilas yuk. Boleh. Jadi ini adalah luas total dari Paramount Petals luas 400 hektar dan terbagi dari 2 wilayah, selatan dan utara. Saat ini kita berada di marketing gallery Paramount Petals di sisi selatan dari Paramount Petals. Jadi ada gate sisi selatan dan nantinya termasuk klaster Gardenia, klaster terbaru letaknya di sisi selatan. Kalau tadi mungkin datang ke sini melalui Tol Bitung ya. Betul. Nah, betul. Nantinya kita akan memiliki bukaan tol baru sebelum Tol Bitung antara Kalawaci dan Bitung yang langsung terkoneksi ke dalam kawasan Paramount Petals. Oh, akses langsung berarti? Akses langsung. Ini yang paling powerful buat kawasan di Paramount Petals. Wow, itu dia tuh akses nomor satu kalau tinggal di daerah Jabodetabek pokoknya harus paling nomor penting. Satu. Yes. Paling penting ya. Selain aksesnya Pak? Sebagai layaknya kota baru, pastinya Paramount Petals nantinya selain menghadirkan kawasan hunian, dilengkapi juga dengan komersial, bisnis, hiburan. Paramount Petals juga akan mengadopsi konsep one stop living. Wah. Semua kebutuhan ada. Boleh tahu nggak Pak, sekarang apakah sudah ada penghuni dari klaster sebelumnya yang tinggal atau? Iya, jadi di 2 klaster awal yang kita sudah pasarkan yaitu Aster dan Kana sudah mulai diseraterimakan dari awal tahun ini. Jadi sudah ada juga penghuni yang tinggal di sini. Berarti sudah ada penghuni, tinggal nanti nambah lagi nih dari Gardenia ya Pak. Betul. Ya? Betul, fokusnya sekarang kita memasarkan Gardenia yaitu klaster terbaru dan terbaik saat ini yang ada di Paramount Petals. Wah, jadi tambah penasaran ya. Nah, property people, sebelum kita lanjut lagi nih, jangan lupa untuk subscribe YouTube dari Rumah 123 untuk update seputar info dan juga konten seru seputar property. Nah Pak, kayaknya Delvia tambah penasaran, property people juga pastinya penasaran. Penasaran ya? Yes, kita langsung lanjut aja ya Pak ya. Boleh, silakan, kita sudah sediakan buggy untuk langsung menuju ke Gardenia. Oke, siap Pak. Silakan. Nah, ini buggy-nya udah datang nih Del. Wah, ada ininya ya, extra service, ya, jemput langsung. Khusus untuk para konsumen yang mau ke Gardenia. Silakan. Wah, Del. Makasih Pak. Oh, ini Bedside Clinic. Nah, iya ini pas di samping tadi marketing gallery ini ada Bedside Clinic, bagian dari fasilitas kota yang nanti kita sediakan juga. Nantinya akan ada Bedside Rumah Sakit atau Hospital. Ini ada convenience store juga, ada Alfamidi. Udah lengkap ya. Jadi nggak perlu keluar ya, Pak ya sebenarnya nanti ya. Untuk para penghuni yang di Aster maupun Kana sudah bisa beli kebutuhan sehari-harinya di Alfamidi.
Dan ini kita berada di boulevard utama dari Paramount Petal sisi selatan. Nah, ini adalah kawasan ruko nantinya yang sudah habis terjual di awal tahun kemarin. Oh, ini udah sold out semua? Sudah sold out ini. Jadi tinggal dibangun aja tinggal nih, dibangun. Pak ya? Lagi proses pembangunan sekarang, Del. Enak juga ya. Jadi sebenarnya kalau tinggal di Paramount Petals itu nggak perlu keluar lagi ya dari area ini. Nggak perlu, karena kita one stop living, semua kebutuhan untuk hidup sudah tersedia di dalam kawasan. Dan yang aku suka itu sebenarnya, Pak, di sini tuh jalanannya tuh benar-benar luas, lebar gitu. Lebar ya. Ini row-nya 31 untuk boulevard utama. Nah, di seberang ini salah satu fasilitas utama di sisi selatan, yaitu community club. Nah, isinya apa? Nanti ada kolam renang Olympic size, ada gym, ada juga restoran, kafe, dan ada lapangan basket, lapangan futsal, dan semua balai warga atau untuk orang yang mau WFH nanti bisa menggunakan fasilitas di community club. Nah, sebentar lagi kita sampai nih ke Cluster Gardenia, cluster terbaru yang sedang kita pasarkan dan yang terbaik saat ini di Paramount Petals. Wow, ini dia. Nah, ini gate-nya cukup megah. Yes. Oh, jadi setiap klasternya itu udah ada ini juga ya, security di setiap gate-nya ya? Pasti. Kita one gate system dengan security. Nah, kita udah sampai nih, Del. Akhirnya ya, Pak. Kita sampai. Wah. Oke, silakan. Thank you. Pak, nah, ini sebenarnya lebih lebar dibandingkan apa yang aku tadi lihat di market gitu sebenarnya. Ya. Ini kita ada di rumah contoh salah satu unit terbaik di Gardenia, yaitu unit 8x15. Artinya lebarnya 8, ke belakangnya panjangnya 15 meter. Di depan carportnya sudah bisa untuk 2 mobil. Yes, ini masuk penting. Ini, di atas kita nih, kanopinya sudah include. Oh, ini include? Include. Oh, jadi beli langsung udah dapat nih fasilitasnya, udah ada carport 2, terus ada kanopinya juga. Iya, ya. Dan di dalam nanti ada penambahan ruang untuk ruangan untuk asisten rumah tangga. Kalau yang bagian taman ini apakah udah termasuk juga? Di depan ada taman dan nantinya akan diinkludkan pada saat pembelian. Ini yang penasaran, Pak, di dalam. Masuk ke dalam ya? Yes. Oke, silakan. Mari. Ini dia ada unit terfavorit di Gardenia. This is spacious banget loh, Pak. Enak ya, nyamannya. Yes. Jadi kita ada di living room di Gardenia tipe 8x15 dan ya dia bisa lihat sendiri cukup spacious. Ya, di bawah kita ada satu kamar tidur, ada satu kamar mandi, ada storage room juga dan nantinya bisa dipakai juga multifungsi roomnya mungkin untuk ruang belajar atau ruang bekerja. Nah, Pak, kalau di sini kan ada meja makan, sebelah sana juga ada area kitchen ya, Pak ya? Iya, jadi ini kitchennya cukup luas, yang hobi masak nih kitchen tabletopnya cukup enak ya. Dan di belakang juga kita masih ada space untuk taman, ada 3 meter di belakang dalam. Jadi ini termasuk? Termasuk. Pada saat pembelian unit ini juga kita sudah melengkapi dengan pintunya smart door lock. Jadi otomatis nggak perlu pakai kunci lagi. Untuk Gardenia Plus juga kita sudah sediakan tambahan ruangan untuk kamar asisten rumah tangga. Oh, itu di mana, Pak? Ada di belakang. Pas di samping taman yang tadi kita punya sisa space 3 meter. Oh, kita jadi buatkan. Jadi berarti satu di bawah, tapi plus juga kamar ART, betul. Terus 3 di atas. Betul sekali. In total berarti ada 5 kamar dong ya? Iya. Ini benar-benar memaksimalize all the space yang ada di sini. Betul ya. Luar biasa, Pak. Nah, property people, sebelum kita lanjut ke atas nih, jangan lupa untuk subscribe YouTube dari Rumah 123 tentunya untuk update info dan juga konten seru seputar properti. Ya udah, Pak, kita naik ke atas ya. Yuk, kita naik ke atas. Nah, kita udah sampai di lantai 2 nih, Del. Kita ada 3 kamar tidur, 2 kamar tidur anak dan juga satu master bedroom, satu kamar mandi. Nah, kalau Delcia bisa lihat kamar tidur anaknya pun terkoneksi antara balkon kamar anak dengan master bedroomnya. Jadi bisa saling mengawasi nanti orang Bener. Tuanya tuh. Ya, dan pencahayaannya juga cukup baik ya dengan luasan jendela yang cukup besar. Dan kalau kita lihat di belakang ini juga ada kamar tidur buat anak yang dengan konsep minimalis pink, sesuai nih nama bajunya. Girly ya, girly. Pink. Nah, ini juga kita sediakan ada 3 daun untuk jendela. Jadi, sirkulasi udara dan pencahayaannya akan cukup baik sekali. Yes, ini penting sih. Biasanya kan kalau pengen rumah itu yang ventilasinya baik, sehat, pencahayaan ya? Bagus, sehat, terus homey gitu. Ini benar-benar terjawab semua di sini, Pak. Oke, kita mau lihat master bedroom ya? Boleh. Ya. Nah, ini dia, Pak, yang dinanti-nantikan. Biasanya kalau orang nonton video gitu ya, pengen tahu tuh master bedroomnya seperti apa. Ini kita ada di master bedroom saat ini. Yes. Ya, dan yang utamanya feature dari master bedroom ini adalah sudah ada kamar mandi di dalamnya.
Dan aku lihat itu besar gitu ya Pak, besar, ya, nggak yang apa kecil gitu. Terus dengar-dengar juga ada fitur tambahan di dalam. Iya, jadi kita sudah sediakan langsung terpasang pada saat serah terima nanti ada electronic water heater. Jadi sudah tidak pusing lagi mandi air dingin, sudah disediakan untuk water heaternya. Include ya Pak, include. Ya. Kalau boleh tahu Pak, ini luasnya berapa kalau untuk master? Luasan ini cukup efektif ya, jadi luasan 5 meteran kali 4 kali setengah. Dan kita lihat balkonnya juga cukup besar di sini. Tapi Pak, ini pertanyaan, kayaknya semua orang sih promo sama harga Pak. Nah, ini yang ditunggu-tunggu ya. Kita ngobrol santai di bawah ya Del ya. Di bawah ya berarti ya. Ya udah Pak. Silakan. Nah, property people, sebelum kita ngobrol lebih lanjut lagi nih mengenai harga, promo, dan juga fitur-fiturnya, Delvia mau ingetin lagi buat property people yang nyari properti baru, mending nyarinya di Rumah 123 Official Developer aja. Selain sudah terverifikasi, ada juga loh jaminan harga terbaik langsung dari developernya. Jadi nggak perlu worry, lebih aman dan juga lebih terpercaya. By the way, jangan lupa juga ya, cari yang ada icon official developernya. Nah Pak, kita ngomong lagi nih, langsung di promo harganya. Ini pasti ditunggu-tunggu. Oke, jadi ini yang ditunggu-tunggu ya Del ya. Nah, untuk harga sendiri di Gardenia Plus, kita mulai dari 1,3 miliar. Atau angsurannya mulai dari 7 juta saja per bulan. Saya mikirnya itu rumah di atas 2,5 M nah, gitu Pak. Justru itu. Dan selain itu juga kita menyematkan fitur-fitur utama. Jadi tadi kita sudah lihat dari depan, untuk Gardenia Plus kita sudah siapkan kanopinya, carport besar, dan juga penambahan ruangan khusus untuk asisten rumah tangga. Dan ini yang paling menarik promonya. Jadi untuk periode ini terbatas sampai dengan akhir Oktober nantinya, kita ada cashback sampai dengan 30 juta untuk konsumen yang membeli di Gardenia. Dan kita ada tambahan voucher dari depo bangunan senilai 10 juta. Jadi yang mau setelah terima unitnya, mau nambah mesin cuci atau AC, nah nantinya kita hanya menyediakan AC di kamar tidur utama. Kalau dirasa kurang, itu bisa memanfaatkan voucher yang nanti akan diterima dari depo bangunan. Saya pikir harganya itu udah lebih tinggi, terus juga spacious gitu Pak. Iya. Biasanya saya lihat rumah-rumah kan lebih ya minimalis gitu. Kalau ini benar-benar spacious, terus very thoughtful gitu. Iya. Mikirnya juga sampai kamar ART, terus carportnya juga dua, kasih cashback, kasih apa lagi tadi, voucher gitu. Iya. Dan biasanya adalah pada saat milenial khususnya ingin membeli suatu properti, mereka nggak mau ribet. Benar. Ya kan? Pembiayaan melalui KPR kita juga mensupport dengan berbagai macam program. Contohnya kita bisa mulai dengan DP-nya 0% Del. Jadi nggak perlu down payment ke bank, ya cukup nantinya membayar angsuran bulanannya kita sediakan dengan cara bayar DP 0%. Aduh, property people pasti galau, karena saya juga galau jadinya sekarang ya Pak. Alasan kenapa harus membeli rumah atau hunian di Paramount Petals, khususnya di Gardenia. Paramount Petals merupakan pengembangan terbaru dari Paramount Land, baru 2 tahun usianya. Artinya apa? Baru di tahap awal, Del. Untuk nilai investasinya sendiri pastinya di masa datang akan mudah untuk mengalami peningkatan yang luar biasa. Betul. Ya. Kayaknya ini nggak bakal lama udah 3M nih ceritanya nih. Sebentar lagi. Sebentar karena lagi ada ya? Satu fitur utama dari Paramount Petals yang akan segera hadir, yaitu akses tol langsung. Paramount Petals juga akan hadir dengan semua fasilitas kota, seperti fasilitas pendidikan, juga untuk bisnis, juga ada CBD-nya yang nanti akan menjadi denyut dari kota itu sendiri di Paramount Petals bagian utara. Dan yang terpenting adalah di sisi selatan kami hadir dengan community club. Nah. Jadi para warga yang ingin berolahraga sudah ada tempatnya. Dan kita bangun di area seluas hampir 4 hektar, jadi cukup besar dengan Olympic size pool dan juga ada gymnya. Terus ada kafenya juga. Kafenya juga ya? Ada basketball courtnya juga. Jadi semua olahraga tuh kita akan hadirkan di community club. Berarti kita nggak perlu kemana-mana dong ya? Betul, bisa begitu. Tapi kalaupun harus keluar, contoh masih harus bekerja di pusat kota Jakarta. Jarak dari Paramount Petals ke pusat kota Jakarta hanya 25 menit, Del. Mau ke bandara juga 25 menit. Bahkan saudara kita yang terdekat, Gading Serpong, hanya 10 menit. Wow. Jadi sangat accessible karena memang lokasi Paramount Petals cukup strategis. Nah itu dia, biasanya orang kan mau beli properti takutnya itu aduh kejauhan kemana-mana gitu. Yeah. Kalau in case perlu ke Jakarta. Betul. Atau ke daerah sekitarnya ya. Betul. Kalau di sini nggak perlu khawatir property people. Jadi jangan menunggu, ambil sekarang, promo-promonya terbatas dan pilihan unitnya pun terbatas. Oh terbatas Tidak Pak? Banyak lagi, jadi siapa cepat dia dapat.
Wah, nggak terasa ya Pak ya, kita udah masuk di akhir obrolan kita nih. Thank you banget Pak Mario. Sama-sama, terima kasih Delvia. Penjelasannya luar biasa, promonya luar biasa. Ingat ya, sampai akhir Oktober nanti akan ada promo-promo menarik. Dan buat property people semuanya yang masih juga penasaran, masih pengen tahu info lebih lengkap lagi, bisa langsung cek di description box ataupun bisa klik link di bawah ini. Nah, property people, di Rumah 123 kalian bisa dapetin info seputar KPR. Karena di Rumah 123 ini adalah satu tempat untuk segala kebutuhan KPR. Mulai dari panduan KPR, kemudian juga ada kalkulator KPR, hingga pengajuan KPR secara online dengan bank yang sudah bekerja sama. Nah, kalian juga nih bisa download aplikasi dari Rumah 123 langsung di App Store ataupun di Play Store, ataupun bisa langsung klik di rumah123.com/KPR. Jual beli properti sampai urus KPR, Rumah 123 selalu ada buat kamu. Saya Delvia Wirajaya. Saya Mario Susanto. Kami pamit undur diri dan juga sampai jumpa lagi di 123 review rumah selanjutnya. Bye-bye.